Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada channel Kreasi Teknik. Kali ini akan menampilkan konsep sedia gratis murah sederhana ya, yang dilengkapi dengan roller dari pipa 1/4 ini. Kemudian ada pipa 1 inci pengelajar dan kita las lebih rumah jelas itu bisa menjadi ini yang penting dianggap data terus juga data aja cepat itu dengan gigi pasca data ini ternyata masih lebih satu. Oke, kita perhatikan. Mari kita lihat isi rollernya, karena intinya di situ kita buka mornya. Kita pakai alat-alat yang ada, kita buat sendiri di rumah. Kalau tidak bisa buat sendiri ya diracik sendiri, kemudian suruh ngelas tukang las murah ya. Kita mulai buka, kita lihat rollernya. Ini ada lakernya, laker kanan dan kiri. Kita coba keluarkan pakai palu supaya kelihatan. Ini kami tidak menampilkan proses pengelasannya karena terlalu ribet. Ini sudah jadi, kemudian saya bongkar dan kami pasang kembali. Oke, lihat ini ada, ini baut metris 12, panjangnya 15 cm. Kita las kepalanya di sini dengan pelat ini. Ini pelatnya saya rangkap supaya supaya kuat. Kalau punya pelat tebal langsung saja satu. Ini ada lakernya. Ini laker sepeda motor bekas, harganya 3.000. Ini nomornya 6300. Bekas ya. Kita pasang lakernya di dua tempat, kanan dan kiri. Oke, kemudian kita las ini di 4 titik, 1, 2, 3, 4. Di las catat saja, tidak usah penuh. Yang penting untuk penguat kanan dan kiri. Terus kita beri paselin atau stempet di lasnya. Oke, kita lihat ini kembali ke framenya ini karena sudah saya uji coba. Yang pertama satu pelat, ternyata dia bergetar, kemudian saya rangkap. Kita masukkan kembali. Ini kita cari ringnya, ring yang ada di baut macam. Oh, ternyata ada di sini. Oke, ini ringnya di sini. Oke, ini ada ringnya sebagai pembatas bibir atau sisi cincin laker ini supaya tidak kena bodinya. Ini kita masukkan ini pada lubang dan poros ini supaya sesak. Kita beri titik las sedikit supaya nanti pas kena lakernya pas. Dia masuk, kita beri mur. Ini murnya metris 12, ini bautnya panjangnya 15 cm. Kita kunci, jangan kencang-kencang, asal tidak goyah kanan dan kiri dan berputar lancar. Oke, ini kemudian kita kontra dengan mur satu lagi. Murnya sama boleh, hanya saya pas punya ini, kemudian saya buat kontra di sini supaya kalau ada getaran murnya tidak kendor. Ini kita kontra. Oke, kita kontra. Kontra secukupnya. Oke, ini cukup. Sudah menyatu dan diputar dengan keadaan lancar. Dan kita pasangkan pada bagian yang satunya lagi yang menempel di bodi sepeda. Dia ada hanya dua plat. Kita ring, kemudian kita kunci
dengan murukupu. Gambar kupu supaya lebih praktis saja, tidak perlu cari kunci, hanya pakai tangan saja cukup. Oke, pakai kekuat tangan. Oke, kemudian kita pasang kepada rangka bagian belakang yang ada lubangnya. Ini lubangnya 6,5, jadi bautnya 6 mili, M6. Kita kencangkan. Kita tidak merubah apa-apa yang ada di sepeda itu, kita manfaatkan. Kita yang menyesuaikan kondisi sepeda. Kita pakai murukupu juga. Kita pakai murukupu, kita posisikan agar roller yang menempel di ban sepeda bagian belakang posisinya melintang, melintang tegak lurus terhadap ban. Kita kencangkan, karena ini posisi kencang ini penting karena nanti ada getaran dan gerakan dari gesekan roller dan ban sepeda, maka ini perlu dikencangkan. Oke, kemudian ini dikencangkan pakai tangan saja sudah cukup. Pasang per. Kita cari pernya. Per ini per sepeda. 1.500 murah ini, di toko sepeda juga. Candolkan di rem sepeda bawaan. Ini merek sepeda dua jenis sudah saya coba pas. Ada United. Ini Wimcycle. Sepeda MTB. Baik, kita rakit, kita tumpangkan pada standnya. Ini sudah saya beri U ini. U ini untuk tempat sayapan bagian belakang. Kita angkat, kita tumpangkan pada U itu kanan dan kiri. Oke, masuk. Kita masuk, pastikan posisi pas. Pas, kemudian kita beri pengaman baut. Kita beri pengaman baut kanan dan kiri. Satu pun tidak masalah, sudah kuat. Kita pakai murukupu juga. Ada stand ini yang mengarah kepada Asada. Ini dimungkinkan kalau ada kunci sepeda sekarang kan pakai handle eksentrik gitu, sehingga harus melepas. Ini kalau ini handle-nya tidak usah dilepas, langsung ke arm atau sayapan bagian belakang. Oke, kita lihat posisinya. Ini murnya satu belum ada, tidak masalah, satu ada. Oke, ini stand-nya dari pipa setengah inci, ini setengah launcher cukup. Terus kita tes. Ini berputar, bergesekan. Dilihat dari belakang. Ini prinsipnya adalah gesekan roller dengan ban sepeda seperti roller yang ada di lantai yang makan banyak tempat. Oke, ini pernya. Ini framenya satu dan dua. Ini kita kunci pakai murukupu. Oke, kita coba. Kita coba naiki pakai sepatu ini, walaupun di rumah karena pedalnya ada rigi-riginya sehingga kalau tanpa sepatu sakit. Kita pakai sepatu. Kita pelan-pelan tes. Oke, lancar. Ini kira-kira 15 menit dia seperti ini sudah kelihatan. Ini gigi depan lebih besar, yang belakang paling kecil. Supaya kita cari ya paling berat. Kalau kepengen berat lagi, pernya tadi itu dicarikan per yang agak cepat. Tapi saya rasa ini cukup, ini identik dengan apabila kita mengayuh sepeda di jalan yang rata. Kita lepas setan juga, tidak masalah.
saya akan cari di tempat agak dekat dengan jendela supaya ada sirkulasi udara. Ini aman juga dengan biaya yang murah, dari sisa-sisa material yang ada, tidak usah beli yang baru, water pun yang bekas tidak masalah. Ini sering sudah saya pakai kalau hujan-hujan. Kita yes. Oke, terima kasih guys atas kunjungannya pada channel kami Kreasi Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.